Dagu lagi pak, nenek cebong ya, nenek cocot, nenek nyinyir, nenek apa wae. Seperti biasa mak, nyinyir-nyinyir, nyocot-nyocot yang spiral-spiral ya. Asalkan kita tidak memfitnah dan ngehoax. Dan juga seperti biasa yang penyakitan sesak napas, jantungan setep-setep, kurapan, jantung berdebar-debar. Setiap kali melihat wajahku ini, minggir, minggir, jangan buang-buang kuota ya. Yang spiral sekarang ini sudah tahu belum, Mak? Gatot Kaca. Gatot Kaca, Gatot Nuryanti, si Hello Kitty. Tahu kagak? Entot, entot, tahu semua. Lah ya itu lo ya, yang mau jadi presiden modal modal menghasut rakyat ya dan menghendus ya. Mengendus dan mencium bau PKI, nyapres modal ngendus lah kayak kentut ya. Iya, kentut itu begitu. Tidak bisa dilihat ya, tapi mambunai mate nih, ya kan? Iya. Lawang ngomong aja masih pating pecotot belepotan kalah diriku. Lantar dulu lotot, ntar dulu lotot mau jadi presiden, ntar dulu tot kacau 62 ya. Iya, lantak di kau. Sibuk nyuruh orang nonton film G30 SPKI. Sudah lihat belum videonya yang beredar? Sendiri nonton video, nonton film G30 PKI. Sendirinya mandul-mandut, manut-manut. Ketiduran. Nah nyuruh orang nonton ya. Nah ya itu, wes ini ku sudah benar belum ini ku. Nah ya itu mak. Nah jangan cuma bacot doang tot, jangan cuma bacot doang ya, jangan cuma bacot doang PKI, PKU yang ngendus-ngendus setiap tahun. Orang mantan jenderal lo ya, pensiunan jenderal. Mbok ya masyarakat tuh diayomi, masyarakat itu ya dilindungi, diayomi, bukannya ditakut-takuti ya dengan ngehoax PKI, PKU. Lah ya itu. Dan PKI, PKU kayak maling teriak maling lah, di mana? Di mana tot PKI-nya tuh di mana? Di mana, ha? Di mana PKI-nya tot? Di mana? Ditangkap tot PKI-nya, ditangkap ya, buktikan, buktikan kalau memang benar PKI itu ada, dibuktikan, ditangkap PKI-nya. Jangan cuma mangap-mangap ngebacot doang tot. Ya? Buktikan. Buktikan Gatot Kaca menangkap PKI ya, sarang PKI ditangkap sama si Gatot Kaca Nuryanti ya, dibuktikan. Dan kalau tidak bisa membuktikan kau tot ya, kalau tidak bisa membuktikan di kau, mendingan lu ngendus-ngendus bini-bini lo tuh, nah diurus ya, diendus ya. Iya, jangan jadi kenapsuan mau jadi presiden dengan mengumbar fitnah. Waduh, mendingan lo urus bini-bini lo sana. Weh, sudah dulu mak, daku nyocotnya.